di blok. Jadi ini adalah view bab, jadi kayak gini guys tuh. Ini ada batu bata. Nih ini lebih mirip guys. Ini sumpah guys, kayak real nih guys, keren banget guys. Nih, oh my god, keren banget cuy. Halo guys, welcome to my channel Pecinta Game Amin. So di video kali ini saya bakal bikin video review addon 3D block. Jadi ini adalah block yang sangat 3D dan ini blocknya itu keren banget pokoknya guys, oke. Wajib kalian coba nih addon. Pokoknya ini keren banget. Oke, ini by the way ya. BTW saya review lagi guys, review lagi dan lagi addon dari Indar guys, oke. Sorry banget kemarin saya salah sebut namanya, malah Indra dong. Namanya tuh Indar guys, bukan Indra guys. Oke. Sorry bang. Sorry ya bang. Sorry bentar guys. Nih kita gitu terus. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa blok-blok yang diubah menjadi 3D dan ada juga yang tidak diubah menjadi 3D guys, atau mungkin masih belum diupdate guys. Oke. Ini mungkin untuk list-list blok apa saja yang diubah menjadi 3D guys, oke. Ting. Nah, ntar pokoknya muncul lah guys, oke ini. Pokoknya ntar muncul cuy, oke. Oke guys, mungkin tanpa berbahasa basi, tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe guys. Oke, sorry banget kemarin gak upload karena ya seperti biasa guys. Masih agak sakit dikit cuy, oke. I'm sorry guys, oke. Nah, jadi video saya ini bakal lengkap banget cara pasangnya dan cara fixnya dan cara downloadnya, pokoknya lengkap banget guys. Oke, jangan lupa share dan tonton sampai habis, no skip video, oke. Let's go, kita mulai saja guys. Oke, let's go ke videonya. Oh ya guys, sebelum kita masuk ke review addonnya, kita bakal aktifkan dulu untuk eksperimental gameplaynya. Nah, untuk cara mengaktifkannya gimana, kalian tinggal klik yang pensil. Oke, kita klik pensil. Ini video nggak pakai headset cuy, oke. Nggak pakai headset, nggak apa-apa lah cuy, oke. Nah, kita tunggu dulu guys. Nah, kita langsung klik ke game ini, oke. Itu kan geser kayak gini guys, oke. Nah, kita aktifkan yang namanya eksperimen sini guys. Tiga-tiganya tolong diaktifkan guys, oke. Untuk game test frameworknya diaktifkan, nggak diaktifkan terserah kalian guys, oke. Langsung kita play dan masuk ke gamenya, review, let's go. Oke guys, saya udah ganti kamera cuy. Nah, udah masuk dan kita bakal review guys. Ini ada banyak sekali blok-blok yang diubah menjadi 3D guys, oke. Penasaran gimana 3D-nya? Kita coba saja guys, oke. Ini dari yang pertama yaitu ada endstone, oke. Diubah menjadi kayak gini guys tuh. 3D kan guys, tuh ada kayak bezel batu batanya gitu guys. Point 3D banget kata guys, oke. Ini ada planks kayak gini guys. Wih, keren banget guys. Planksnya keren banget guys, sumpah guys tuh guys. Wih, keren guys. Ini oaksu kayak gitu guys, hampir sama. Bridge sama juga. Misalnya kalau ditumpuk itu gimana ya? Coba ya, kita coba dulu. Kayak gini kalau ditumpuk guys. Wih, keren sih cuy. Mantap sih pembuat Indarnya, Bang Indar, thank you. Keren banget Bang Indar. Ini ada batu bata. Nih, ini lebih mirip guys. Ini sumpah guys, kayak real nih guys. Keren banget guys, batu batanya sumpah. Ini ada planks acaci ya. Wih, keren cuy. Ini ada cobblestone. Ini gimana guys? Kan cobblestone kan batu yang bulat-bulat gitu guys. Coba kita coba. Salah klik. Sorry. Nih, oh my god, keren banget cuy. Gila. Keren. Ini ada bridge. Lah, sama dong. Oh, itu bridge slab. Ini bridge biasa guys. Oke. Oh ya, itu slab ya, betul. Sorry guys. Ini ada cracket. Ini yang cracket guys. Nah, kayak gitu guys. Wih, keren sih cuy. Sumpah, ini kayak batu real banget guys. Keren banget sumpah guys. Tapi ada bug-nya guys. Tuh dia guys, tuh bug-nya guys. Kenapa itu kok nggak dihilangin guys? Apa yang itunya guys, kan menonjolnya itu kan kelihatan tuh guys di crash. Nah, itu ngebug guys sampean guys, nggak tahu kenapa. Mungkin masih belum di fix tuh, oke. Lanjut lagi. Oke guys, ini lanjut lagi. Ini ada stone brick slab. Wih, kayak gini guys. Keren banget sumpah, kayak asli gitu guys. Mirip asli guys, wajib ditolak di deskripsi guys, oke. Ini yang mossy stone brick, oke. Ini ada planks big oak. Wow, kayak gini guys, keren. Ini ada, ini kan bentuknya kotak. Kita lihat guys gimana bentuk kotaknya cuy, oke. Oh my god.
sangat real sekali guys, 3D sekali dah, tapi ada bugnya masih di bawah guys. Oke, moga diperbaiki sih. Oke, ada end stone brick, wow keren sih cuy. Ini ada planks jungle, kayak gini guys, keren guys. Ini ada stone brick, kayak gini guys, keren banget dah cuy. Oke, oh ya, untuk cara ngambilnya tuh gimana bang? Seperti biasa kan tinggal langsung ke inventory kayak gini guys. Oke, kita klik langsung kalian klik yang gambar rumput-rumput, geser ke bawah, seret. Nah itu ada kan guys, tinggal diambil guys. Oke, langsung kita ke tutorial cara pasangnya guys. Oke, dan plus juga cara downloadnya, let's go. Oh ya guys, tutorialnya tadi kukat dikit karena ada sesuatu yang janggal. Oke, jadi kalian itu sebelum ntar ke apa link fetishnya, ntar akan menemukan notifikasi kayak gini guys. Nah habis itu kan ntar klik mana bang, kan tinggal klik I'm not a robot nih guys. Oke, kita klik kayak gini. Nah langsung ntar masuk ke kayak gini guys. Oke, nah ntar kan tunggu aja free access with edge nya ini guys. Oke, nah langsung kan tungguin aja free edge nya ntar. Nah langsung klik kayak gini guys. Nah ntar ini lebih apa sih. Oke, nah kita klik kayak gini, kita klik X. Oke, kita klik X, kita tunggu dulu guys. Oke, sudah selesai, kita klik X lagi, kita klik continue. Bam, selesai, dan langsung kita download saja guys di media Affire. Oke, kita klik download. Nah sudah selesai guys, gampang kan. Oke, langsung kita ke tutorial cara pasangnya, let's go. Oke guys, saya disini udah masuk ke dalam aplikasi ZRCiver seperti biasa. Oh ya, kalau kalian misalnya belum download aplikasi ZRCiver, silahkan download dulu guys di Play Store seperti biasa guys. Oke, nah kalau kalian udah download, ntar kalian juga download, cek di link deskripsi langsung, ntar pokoknya ada tutorial cara downloadnya juga guys, untuk download addonnya ini guys. Oke, nah langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah kalian tinggal klik kayak gini. Oke, kalian klik lihat, kita klik kayak gini guys. Oke, aduh nggak klik kan, nggak klik, sorry guys. Kita klik kotak-kotak, kita klik salin, pindahkan ke games, komojang behavior pack, tempelkan sini guys, lakukan ke semua file, klik ganti. Oke, kita back lagi, kita ke download kayak tadi. Oke, kita geser ke bawah, seret, mana guys tadi guys, bentar, nah ini nih, kita klik kayak gini, kita klik lihat, klik ini, kita klik kotak-kotak, kita klik salin, pindahkan ke games, komojang resus pack, tempelkan sini guys, lakukan ke semua file, klik ganti guys. Oke, dan mungkin cukup sekian untuk review dan kali ini guys. Kalau misalnya kalian suka dengan review kali ini, silahkan kasih angka 50 like guys. Oke, semoga kedepannya saya bisa pakai facecam karena headset saya juga masih belum bisa saya pakai guys. Oke, dan sorry banget guys. Oke, jadi suaranya kalau hening-hening atau kresek-kresek, I'm sorry guys. Oke, nah kalau misalnya udah bisa pakai headset, mungkin saya bakal pakai facecam. Oke, goodbye, dan next video berikutnya jangan lupa di like dan di subscribe di bawah guys. Oke, bye bye semuanya guys, dadah, thank you guys, bye bye, dadah, thank you, bye bye, dadah.